Bab 389. Barang yang diucapkan dalam duduk antara dua sujud. Bermakna sembahyang ada dua kali sujud. Mana antara tu terpanggil duduk. Julus bainan sajdatain. Mana duduk antara sujud. Maka bacaan dia sunat dia baca. Ketahui yang mungkin yang saudaraku adalah dalam masa duduk antara dua sujud itu sunat mengucapkan doa yang datang riwayatnya daripada Tirmizi. Ini sunat hai'ah qauliyah. Ali bin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina sajdatain Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Dia berapa dengan Allahumma. Kita Rabbi ighfirli sama je maknanya, lebih kurang. Banyak ni bacaan-bacaan. Mana-mana pun boleh baca. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW adalah ia mengucap antara dua sujud. Iaitulah Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nak minta Allah SWT ampunkan dosa kita, rahmatkan kita dan tampal kesilapan kita, beri hidayat kepada kita dan rezekikan. Ya Allah. Di sebuah doa dan izhalul fakir, zahirkan fakir. Bukan mengajar Tuhan dalam doa dan minta rezeki. Ada juga orang tanya, dan Tuhan dah rezeki, dah siap ke minta apa lagi? Dia minta sebab Tuhan suruh. Udu'uni asadilakun. Bagi kita tahu akan datang Tuhan, izinkan, dia suruh. Dan ada tambah di dalam Sunan Abi Daud dan lainnya. Wa'afini wa'fu'ani. Dalam kita baca tu kadang-kadang ada satu dua riwayat dicantumkan. Dan kata Abu Isa Tirmizi hadis ini gharib, dan dengan dialah berkata Asy-Syafi'i. Ini macam yang ambil sebab adalah kajian Imam Ahmad, Imam Hanbal. Dan melihat mereka itu akan harus pada sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Boleh baca. Salah 390, doa antara dua sujud. Ketahuilah kiranya adalah membaca doa ini. Ya Allah. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Hukum dia apa? Yang ini disunatkan juga kerana menurut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makna doa di dalam hadis bermasalah 389 ni adalah ia seperti yang akan datang. Allahumma ighfirli. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni olehmu akan daku. Dan engkau Tuhan yang sangat mengampun. Jadi banyak dan doa dan sembahyang semua siap. Doa yang pertama kali minta ampun, waktu perkara besar. Kalau manusia tak dapat keampunan Tuhan, naas besar di akhirat. Kemudian warhamni, dan beri rahmat olehmu akan daku. Maka tiadalah kiranya engkau lepas akan ya aku daripada belas kasihan. Itu keselawat dia untung kan. Keselawat dia memang confirm. Dia dapat selawat daripada Ta'ala. Man sallallahu alaihi marah sallallahu alaihi biha. Dia berselawat sekali dapat 10 selawat daripada Ta'ala. Selawat Ta'ala mana rahmat. Satu rahmat harga yang besar daripada dunia dan isi dunia. Bayangkan besar. Ya. Mana dapat rahmat Allah Ta'ala. Di antaranya orang yang minta dalam sembahyang dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajburni. Minta Allah Ta'ala pula. Ya Allah. Kayakan olehmu akan laku kerana engkau Tuhan yang kaya. Dan tiada satu kekurangan pada engkau. Dan tiada pula menjadikan kurang milik engkau dengan sebab beri engkau. Di mana pun.
wajiburni timau. Di mana jabar itu mantampal. Kekurangan-kekurangan gitu. Ini timau mana kaya kan. Wahdini dan tunjukkan olehmu akan daku. Pada jalan yang betul, mana minta hidayah. Jalan yang reda engkau atasnya dan jauhkan daripada sesat. Warzukni dan beri rezeki olehmu akan daku. Agar rezeki yang halal, yang menyuburkan dan menguatkan tubuhku. Atas taat akan dikau. Supaya kita dapat taat ke Tuhan. Bukan sihat saja. Kalau minta doa kau nanti minta kait. Dia dapat hidayah petunjuk. Minta doa dia sihat. Dia siap buat maksiat. Kita pula dah dapat saham dah ni. Dan rezeki yang batil daripada ilmu dan dan ma'arif. Mana minta telah menguatkan tubuh kita. Atas taat akan dikau. Dan rezeki yang batil pula daripada ilmu dan ma'arif. Ilmu dan ma'rif. Ma'rifat akan Allah SWT. Gunaan babu maja'a fil i'timad fi sujudi. Balatam menyatakan apa? Hadis bertelekan atas tapak tangan pada masa bangkit daripada sujud. Ya. Kita bangkit sujud tu kita tekan. Ha. Tekan tu pun sunnah je. Ada pada banyak. Dan sembahyang ni panggil sunnatun mustaqillah. Sunat yang bahasa yang banyak ada satu ni, sunat ni sunat pecahkan pun banyak. Baik, sekarang ni hadis tu. Kita bertelekan tapak tangan pada masa bangkit dari sujud nak bangun. Dia tak ada duduk itu, turun itu tak. Dia ada bertelekan. Ya. Ketahui kira saudara ku bangun berdiri daripada sujud, iaitu boleh bertelekan tangan di atas lutut. Sebagaimana di sini telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadis bangun dari sujud itu. Ialah bertolong dengan telekan. Atas lutut, dengarlah hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Oh ya Allah. Istaka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaqqata sujudi iza tafarraju faqal ista'inu bir rukab gharibun. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah mengadu beberapa orang sahabat kepada baginda Rasulullah SAW akan masyakkah sujud. Dia ada berlaku masalah ke sujud, kerana sujud itu ialah membungkuk belakang, meratakan kepala ke bumi, bukan bawah. Ha. Maka jadilah bangkit itu daripadanya masyakkah. Ia jadi rasa terberat nak berdiri istimewa pula bagi orang yang berat tubuh, maka jadilah sakit ke atasnya, susah. Dengan kerana itulah mengadu dia kepada Rasulullah SAW, bertanya bagaimana bangun ya dengan kelakuan yang menolong dan senang memperbuatnya, dan tidak mana tidak merosakkan semayang. Maka sabda Rasulullah SAW bagi menunjukkan dan mengajar sahabat itu dengan katanya ista'inu birukam, mana bertolong, minta tolong kamu bangkit dengan bertelekan atas lutut, ya, bertelekan ke lutut. Maka dengan bertelekan itu menyenangkan dan memudahkan juh untuk dibangkit. Itu semua tak ada. Maknanya bimbingan daripada baginda Rasulullah SAW. Kemudian kata Abu Isa bermula hadis ini gharib, yani tiada kami ketahui akan daripada akan dia daripada hadis ya Abi Salih daripada Sayyidina Abi Hurairah daripada Nabi SAW, melainkan daripada ini wajah, wajah lain tak jalan, wajah jalan ni yang nampak ada hadis habis. Jadi maknanya dia bertelkan tu sengaja daripada ada dalam hadis Nabi. Bahkan Nabi nyatakan ista'inu bir rukab, tak boleh kamu, tak bantu oleh kamu nak bangun tu dengan rukab, iaitu dengan betulkan. Kemudian babu majah kaifa nuhud minas sujud pula. Bagaimana bangun berdiri daripada sujud, kita nak bangun. Ketahui kira saudara setengah daripada kelakuan semayang yang sunat memperbuat itulah apabila nak bangun berdiri daripada sujud yang kedua tu.
Adakah terus saja? Ha, ataupun dia duduk istirahat kemudian pula bertelekan macam mana yang telah ceritakan. Kalau kita kata macam mana pada sujud nak telekan, memang dah sujud. Tak. Itu faham dia bahawa kita duduk istirahat. Ya, lepas sujud kedua nak bangun, kita duduk istirahat. Ha, lepas tu oh, timbul bertelekan. Kalau tak ada istirahat, dia bongkau suruh dia. Dan lepas sujud tu naik atas. Ha, tu tak nampak yang dia bertelekan. Ya, dia sebut bertelekan bermakna apa? Dia dalam keadaan duduk. Sebab tu sunat lepas daripada sujud yang kedua kita duduk istirahat. Bagaimana hadis yang telah lalu. Aku dan nak bangun tu baru pergi bongkok telekan. Ha, bangun. Kita kata duduk tu bangun begitu je. Wah, dia nampak kuat. Dia dah budak. Dia dah tua kan. Ha, pinggang dia tangkap, tanah dia pegang. Jadi elok tu, memang cantik. Jadi bertelekan. Atau dari penduduk antara dua sujud bau bertelekan tangan atau bumi dan duduk istirahat tu, kerana bertelekan itu menunjukkan tawaduk. Bila kita bertelekan tu tunjuk tu lambang tawaduk ada tu. Dan lebih menolong bagi bangun, nak bangun senang bertelekan. Habis dalil atau tuntut duduk istirahat ialah hadis ini keluarkan oleh Imam Tirmizi. Sini hadis An Malik ibni Huairis Al-Laisi anahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa kana idza kana fi witr min salatih lam yanhat hatta yastawiya jalisan. Satu lagi diriwayatkan daripada Malik ibnu Huairis Al-Laisi bahwasanya melihat dia akan baginda Rasulullah SAW sembahyang dia. Kata Malik, maka adalah ia Rasulullah SAW apabila ada ia dalam gasal daripada sembahyang seperti dalam rakaat pertama atau rakaat ketiga, teman gasal ganjil, tiada bangun ia hingga betul ia duduk istirahat. Ya, rakaat pertama nak bangun, ya, duduk istirahat. Yang ketiga, yang kedua memang dah ada tayat awal kan. Atau rakaat yang ketiga, tiada bangun ia hingga betul ia duduk istirahat tu. Mana duduk istirahat dah berkemar tu, baru Nabi bertelekan dan bangun. Itu mana sunnah yang terbaik. Pada waktu hendak bangun, berdiri tu. Tayyab yang ganjil, satu dengan tiga. Dua memang dah duduk dah, tayyab awal. Ya. Rakaat tiga masuk empat, habislah. Ya. Mana tadi? Dan kata misal ini hadis Malik ibnu Huairis, hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan Imam Bukhari dan dalam sahihnya. Kemudian masalah bertelekan pada masa berdiri daripada sujud atau duduk antara dua sujud, apa maksud ini? Hukum dia ni kata Imam Syafi'i kita. Kemudian daripada telah dikeluarkan beberapa hadis yang tempat ini, ya, tempat ia istimbat hukum, mengeluarkan hukum katanya, dan dengan ini kami ambil hukum. Dengan hari ini yang buat hukum. Maka kami suruh akan siapa yang bangun daripada, ya, bangun berdiri, yang bangun berdiri daripada sujud atau duduk antara sujud dalam sembahyangnya bahawa bertelekan ia atas bumi dengan kedua tangannya sekali, kerana menurut bagi sunnah. Mana nak bangun tu tekan kuat. Kalau si mana tak diistirahat pun dia tekan jugalah. Tapi biasa kau nampak ada istirahat tengah duduk antara dua sujud tu, itu dia lebih nampak perlu supaya meringankan dibangun. Kerana bahawa yang demikian itu lebih kuat tu, bagi tawaduk dan lebih menolong bagi orang yang semayang tu atas semayangnya, dan lebih memeliharakan daripada ia terbalik. Ya, tiada hampir ia terbalik.
Mana kalau tak ditekan, dia bangun merinding itu siap, dia bosan ke belakang. Dia bertekan dia, dia ha, lain sikit, sunnah. Dan pada apa pendirian yang berdiri ia lain daripada ini, nah saya akan memakruhkan. Ya aku makruhkan, kata masyarakat ini makruh ijtihadir. Dan tiada orang, tiada ulang pada atas ni. Dia suka guna itu. Imam Syafi'i suka guna apa? Tiada ulang. Abang tiada ulang, semayang dia jadilah. Tak perlu yang ada lagi, mana semayang dia jadi. Tiada ulang padanya atasnya atas pembuatan tadi. Dan tiada sujud sawi pun tiada. Kena bawa sini, itu sekiranya adalah sunat hai'ah. Sunnatun hai'atun. Ya, sunat hai'ah pada sembah. Ya. Dan demikian lagi itulah kami kata pada tiap-tiap sunat hai'ah pada sembahyang. Semua sama je. Iaitu apa, tiada sujud sawi. Yang sujud sawi adalah sunat aba'an. Kami suruh dengan itu. Dan kami tegar daripada menyalahi. Dan tiada kami wajibkan sujud sawi tak. Dan tiada ulang dengan barang yang kami tegahkan tadi. Mana tegah tu makruh biasa. Dan bermula demikian itu seperti duduk istirahat tadi. Dan khusyuk. Dan berpaling kepada sembahyang. Dan merendahkan diri. Dan sopan dalamnya. Semua isi-isi sembahyang. Dan tiada kami suruh daripada meninggalkan daripada ini suatu. Dengan mengulang tadi. Kami tak katalah kata buat je tu kena ulang balik. Tak. Dan tiada pula sujud sawi. Bila keadaan dia macam tadi, ya, ha, itulah dia terlupul. Allah Allah. Sebab dia sunat hai, ah. Kalau sunat hai, ah, dia bantai sujud sawi, jawab dia apa? Batal semayang. Ghairu masyruq. Tak disyaratkan. Dia syarat ialah sunat aba'an. Sama ada dia tinggal, sengaja atau terlupa sunat. Ataupun dia menambah rukun. Melakukan perkara yang batalkan semayang, tapi bukan dengan sengaja. Ya, dia tambah rukun lagi lima. Tak air pun, eh, dah masuk lima dah kita nak. Sunat dia sujud sah, sawi. Dan begitulah seterusnya yang lain. Dan masalah 394. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umarana Muhammadin ala alim. Allahumma ufirana ya Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma.